Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Adios. Terima kasih banyak buat semuanya yang selalu support di channel Adios. Kali ini akan berbagi pengalaman atau akan berbagi ilmu ya, sedikit lah, nggak banyak, tentang merakit MP3 Bluetooth. Kita akan merakit MP3 Bluetooth. Ini casingnya, kita bongkar apa saja yang dibutuhkan. Casing yang pertama dalam perakitan yang diperlukan ya mesin MP3 Bluetooth ini. Saya pakai seri berapa ini, tipenya model ini, saya beli 40.000, yang casing ini 18.000 ya, 10 sama 18. Kabel head cukupnya trapo ya. Transistor 7812 sama power buat saklar on off. Buat bikin regulatornya kita ambil kasan aja. AC kosong. Ini habis 142.000 semuanya. Box 18. Ini 24.000. Kabel head semeternya 3.000. Beli 3 meter. Oke. Semuanya udah siap. Bahan-bahannya udah siap. Terima kasih banyak buat semuanya yang selalu support di channel Adios. Saya minta maaf atas nama pribadi saya sendiri bila mana ada kekurangan dalam penjelasan dalam menyampaikan sesuatu tutorial, dikarenakan maklum masih belajar, kita bareng-bareng belajar aja ya. MP3 Bluetooth. Oke, kita lanjut, kita langsung kita pasang dulu. Kita pasang dulu mesin ini. Mesin Bluetooth-nya biasanya ada plastiknya, enggak ada. Ada penutup pautnya, nggak ada ini. Dari situnya nggak ada kayaknya sih. Buat penutup paut biasanya ada. Kita pasang pautnya. Menggunakan baut halus ukuran pendek. Kita
pasang dulu. Oke, udah terpasang. Kita pasang sampai rambutnya. Ini buat lampu power ya, karena di sini udah ada, bisa dipasang atau juga nggak dipasang juga nggak apa-apa. Oke, sudah kelihatan. Oke, 3 bluetooth. Oke, lanjut kita pasang RCA. Buat output ya. Kita pasang. Kita trafo di sini saya menggunakan merek King 300 mAh, cukuplah buat narik 12 volt. Kita paskan dulu ini aja. Kita oke, kita pasang paut dengan cara melubangi box plastik, bisa menggunakan bor atau dengan solder, tapi jangan pakai solder yang khusus buat metrik, pakai solder khusus buat lubangin plastik. Oke, kita lanjut memasang trafo. Kita lubangin dengan khusus ya, solder khusus lubangin plastik, karena kalau solder khusus buat solder timah cepat rusak. Ini khusus buat timah. Kita pasang tegangan 110/220 di sini DC, di sini AC, biar enak nyolirnya. Kita pasang bautnya.
sudah kencang. Kita pasang di udangnya. Ini bekas ya ini. Kita ambil bekas di udangnya ya. Kita copot dulu. Kayaknya ini kebesaran, kita ganti sama dioda ini aja, kecil. Kita pakai dioda 0,5 ampere. Dioda 0,5 ampere sama elpo 50 volt 470 kro, kayak ya. Karena trafo ini CT, jadi udah dua aja cukup. Minta maaf ya bila mana ada kekurangan dalam penyampaian tentang tutorial ini karena masih belajar. Kita colir dulu. Kita pasang 12 volt, pasang 12 volt. Ini pakai minum dulu. Kita langsung solder saja ke bagian CT. Saja.
sim. Kita ambil 220 sama 0. Kita untuk mencoba dulu ya. Amankan dulu hasilnya. Coba tes tegangannya. Spoil. Oke, kita harus menurunkannya dengan transistor 7812 supaya maksimal 12 volt. Oke, kita maksimalkan supaya menjadi 12 volt ya. Ini input, ini output yang tengah ground. Nah, ini ini enggak pakai pendingin juga enggak apa-apa, pakai pendingin juga boleh. Kita coba lagi, tegangannya 12 volt. Oke, udah stabil 12 volt, input 14 volt, kita pilih 12 volt. Kita lanjut pasang output kabel output. Good.
DC atau tegangan, kabel tegangan. Untuk pemasangan kabel sudah ada ininya, tulisannya ya. Ini buat antena. Kita amankan dulu antena. Kita amankan dulu antenanya. Yang tengah ground, kita pasang tegangan dulu. Pasang. Biar aman. Oke, sudah terpasang semua. Antena biarkan saja. Kita coba pasang. Ini nggak sengaja saya pasang lampunya biar nggak cepat meleleh, biasanya panas meleleh, biar awet. Oke, kita rapihkan. Kita kasih yang dan bergeser, kita pakai tali lipat saja. Oke, kita amankan kabel ini. Ikan. Pastikan semuanya kencang. Ini dalemannya cuma begini. Kita pasang. Lepas. Lipatnya kurang bagus. Lipatnya kurang bagus.
Oke, kita mau radio kita pasang kembali pakai lakban. Biar kencang. Ini kita baut. Terima kasih untuk semuanya yang selalu standby di channel Adios. Cara merakit MP3 Bluetooth. Sudah. Terima kasih buat semuanya. Sekian dulu berbagi pengalaman atau berbagi ilmu ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Bila ada mana kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf karena saya di sini masih belajar, masih banyak harus belajar ya. Di sini channelnya orang-orang yang masih belajar, bukan channel master ya. Oke, terima kasih buat semua. Salam duluan. Selalu. Saya Adios. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.